Prabu. MOMO TOTO R Prabu Motor. Oh, ya. Sekarang kita berada di Terminal Prabu Motor Ponorogo, tepatnya ini bukan di Ponorogo lagi ya. Ini tepatnya di Glonggong, Madiun, tapi di bagian selatan. Kita sementara ini kenapa Pak? Yo ben ke review ya? Kok iso. Ini sementara kita kedatangan ya. HRP. HRP ini platnya sudah H ya. Enggak usah kenceng-kenceng Mas Agung. Alon ya. Alon ae. Mergane iki mau sik arep dinego wong. Engko lek di review kan rapena. Iya toh, kayak wong ning ngarep. Ya, ini harganya cukup kita jual dengan harga 170 jutaan saja. Antara itu 170 80 jutaan. Wis antara itu nanti cek sound Mas Agung. Matic apa manual, Mas? Heh? Matic. Masa? Iya. Ya. Ini yang kemarin sempat cari Matic belum dapat. Lah ini mobilnya. Lah kok wis tombolan ngono iki? Ya iya no Mas, kalau yang namanya Matic ya mestinya sudah no seperti ini mobilnya. Heh? Kare dudul. Ya, tahunnya ini 2015 manual Matic. Kok manual nih? Goro-goro bar ngomong manual terus jadi kan. Harganya cukup kita jual dengan harga seperti yang saya sampaikan tadi ya. Tapi jangan lupa share, like, komen, subscribe biar enggak ketinggalan update terbaru dari Prabu Motor Ponorogo. Ini juga banyak kita CRV-CRV yang jenis bulus gini. Nanti jenengan tinggal pilih saja kira-kira yang mana mobilnya. Ada yang sekitar 104, ada yang sekitar 110-an, ada yang 120-an, nanti tergantung kondisi tahun dan dapatnya kita. Ini berapa? Ini mungkin sekitar yang 104 yang ini kayaknya. Ya. Ya? Terus yang ini? Yang itu mungkin piro ya? 120-an. Kurang lebih segituan karena tahunnya muda itu. Ya. Mas Agung. 2000-nya 12 lah ini nang digarapan iki. Wah, ini beli 3 katanya kemarin. Mau pelunasan? Mau pelunasan. Oke, siap-siap. Terima kasih men konsumen. Nah ini juga kita kedatangan mobil yang enggak kalah mewah, enggak kalah cakep, tapi harganya cukup murah. Ya. Piro Mas, kita jual berapa? Yang ini 60-an, Dik. Nah, ini lemes lho wis iki. Yo marai piyak dhewe kan dodolan motor murah-murah toh. Ini kita jual cukup dengan harga 60 jutaan saja ya. Ban semua masih baru. TV-nya juga sudah 3. Lah, cek sound Mas Agung. Matic pun manual Mas. Matic ini. Nah, Matic ya. Ini yang dinamakan Honda Odyssey tahunnya 2001, platnya AD lokal ya. Pajaknya hidup, jenengan tinggal gas aja. Enggak usah yang aneh-aneh. Ini ban semua baru Mas Agung. Nah, ini. Hai Mac. Nah, ini kita kedatangan Hai Mac. Hai Mac, kita kedatangan Hai Mac warna hitam. Warna hitam ini tahunnya bisa saja nanti 2000-nya piro ya iki? 11 atau 16. 16 ya Mas. Celonge ademen, Dik. Ademen iki celonge. Berarti engko lek ngenclonge ado-ado ndelik nang jero omah kene. Penak aman. Engko lek digoleki ndelik e masak dhewe. Nah, terus juga tapi jangan lupa ya share, like, komen, subscribe di video ini karena biar enggak ketinggalan update terbaru dari Prabu Motor. Dhewe lek ado-ado ngene iki piro, Dik? Nah, ini saya sampaikan sekali lagi, ini juga kita kedatangan 2 unit yang harganya enggak kalah heboh. Berapa ini dia? Nanti kalau untuk jenengan biasa pakai Grab ya. Pakai Grab ini, pakai ini apa pakai yang mana Mas Agung? Yes, dua-duanya. Dua-duanya bisa kalau harga mungkin sekitar 100-an koma ya. Nanti alah gampang nanti kalau masalah harga lah. Ada juga nanti yang 90-an ada Mas. 90-an ada juga. Ada, tapi posisinya di mana saya belum cek. Masih cari nanti ya. Ini urung ketemu, yes, urung sing, ketemu. Sing enak dhisik mobil nah. Ini kebetulan kita di keluarga Ras Terios nanti semua di sini ya. Kalau jenengan mau cari keluarga Ras Terios nanti begitu masuk dari pintu Padepokan Prabu ya, seret tinggal lurus saja nanti di sebelahnya pendopo yang sebelah kiri ya. Dekatnya musola lah ini keluarga Senia Ras Terios nanti di sini. Seret sampai sana. Ya dudono to Mas, seret iki berarti ning dhuwur seret ngono lho. Nah, ngono lho Mas. Seret iki sampai sana. Terus kalau seret sampai sana berarti intinya siap. Siap. Siap nah, kodenya 86. Ini 86. Kan pas. Iso ini. Loh,
Ya namanya siap itu 86, Mas. 86. Oh, kalau di anggota kepolisian. Siap memawain doyong kayak ngono. Ya bukan nih, iki kan untuk mengantisipasi dikala nanti aku ceblok kan aku tetap masih bisa. Ngono lho. Siap. Tetap 86. Ras seperti ini piro ya Mas iki? 100 wis saiki. Udus sing iki ya Mas. Ngeyel to dhewe iki. Delok to L to kuwi plate. Plate. Iki keras 100 wis saiki. Oh, ya ini kata Mas Agung ini ada kita baru kedatangan ras harganya 100 lebih sedikit aku manut kono pokoknya ras pokoknya 100 lebih sedikit pokoknya iki ya ras tipe niki plate apa kuwi ya plate B gitu plate B ya berarti B ya ya wis 100 luwih sak titik 100 omongi Mas Agung luwih sak titik lek wong kene omongi 100 luwih titik hah kalau ini nanti ini malah lebih mahal taunya agak tua tapi ini malah harganya 100-an koma. Komanya. Tapi kan warnanya beda, Mas. Ini putih ya? Nah, kalau ini sigra-sigra seperti ini nanti kita full stock ya, ready stock nanti jangan tinggal pilih warnanya ada putih, ada merah, ada hitam, pokoknya wis komplit lah ya. Halo Mas, men konsumen, ini kita sampaikan ini mobil punya Paradi ya. Nanti advokat jenengan kalau pengin bantuan hukum nanti bisa langsung merapat ke kita. Ini mobil jenis-jenis gini nanti harganya cukup sekitar 80 kurang lebih di angka 90-an. Nah, ini juga kita baru masuk Kijang Karimun Kota ya. Modelnya seperti ini. Nanti kalau harganya nanti bonusnya sama ini ya. Nih, nanti yang di dalam ini buat bonus ini. Nah, itu. Buat bonus enggak apa-apa itu nanti. Silahkan enggak apa-apa nanti kalau mau yang mobil kecil mungil ya inilah ya. Contohnya seperti ini nanti. Tapi harganya piro ya, Mas? Ya urung teko apa ya, Bro? Dilarang apa murah? Larangnya apa? Pisan-pisan. Ya wis pisan-pisan ini sekali-kali tak jual saya tak jual mahal ini. 100 ngene iki ya. Heh? 100. Biacok cangkemmu kuwi nang konsumen. Ora cangkeman kuwi weh. Ya ngono kuwi aja nemen-nemen Mas peh larang iki ya maksudnya sing larang standar lah hargane. Lah iya tapi lek ngono kuwi ya bacok cangkemmu. Cerok ngono ora cangkeman. Oh iya iya iki masih kita negosiasikan belum dapat nanti harganya kemungkinan ya 160-70-an lah ya. Nah, ini mobil ada suaranya sereng-sereng ini masak apa ini? Nah, ini mobil ada mobil suaranya sereng-sereng paling masak wak asin. Ya, lagi masak ikan asin ini. Nanti biar enggak apa-apa nanti ikan asinnya biar dikasih sama kucing. Ini kalau setor mobil ke sini pasti ada eseng-esengnya ini. Pasti. Ah, ini ada eseng-esengnya pasti. Bos. Nah, ini Pakde ini loh. Nah, ini Pakde saudara kita dari jauh. Iya. Ini Mas. Tadi beli Innova. Alhamdulillah. Saking pundi wae? Dari Rembang. Oh, Rembang, Dik. Rembang Jawa Tengah. Kayak Innova sing ndi, Dik? Kae loh. Iya. Kae. Winu kentul-kentul. Lah koyo ini loh Pakde. Golek aku jok esuk. Ternyata sore ya oleh. Pak Dik. Alhamdulillah. Ya, nonton teng TikTok niki, Pak Dik. Oh, gitu ya. Oh, iki rasa mbok kongkon benjiro delok. Ya aku. Ini iki. Oh. Ah. Saya itu dari berkat dari TikTok ngono. Ini Nova. Lagi lho. Di mrene, Mas. Dijelas niki lho. Kaya ngono kuwi. Ditawani tangga sana gak ngipet. Prei ne ya. Ya prei. Prei. Milene Prabu. Panggah Prabu. Iya. Padahal ado. Sir sir. Heeh. Wis Pak Dik. Kembali ke LED. Karo hiburan ya Pak Dio. Siap. Matur sembah nuwun. Nah, ini juga kita kedatangan mobil R3 mungkin ini tahunnya ya, Mas Agung tahunnya mungkin 2014. Nanti bisa njenengan cek terkait dengan harga nanti di angka sekitar 120-130-an ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau nanti juga ada teman-teman kita yang datang ke sini terus haus bahasa Jawa ini ngelak kae lho. Bakule ning kono kae. Tak kira kae de nek ngelak. Kae selange sene. Kuwi kowe son. Kuwi kusung kowe kowe nganggo kae nggo. Lek nggih konsumen kae lho. Jajane ning kono kae engko wis dicepakne. Dicepakne iki jajanan jenis apa to Mas? Ayo Mas, disepilne Mas. Lek mesti gelek gratisane. Eh ora no Mas. Aku iki panggah bayar Mas bojoku ngentek pira tak bayar. Kene wong nyapo duit pirang-pirang. Los. Iki jajanan jenis sapa to Mbak iki ngene-ngene iki. Kok enek sing jeglekane sing anu ora mudeng aku. Tapi sing jelas wis seneng iki ne Mas. Menu dasarnya nanti ini, jenengan tinggal pilih saja, silahkan. Gratis.
gratis makan, setelah makan mau pergi bayar. Itu loh. Nanti mbak-mbak ini nanti yang mengedoli. Ya. Nanti yang ngladeni ini mbak ini. Nanti dibantu beberapa. Iya ora Mas, aku tetap pulang Mas. Ini Grand Max, kita juga baru kedatangan Grand Max. Halo. Ya halo, selamat sore teman-teman main konsumen. Ini kita kedatangan mobil yang sempat heboh karena kenapa harganya ini cukup kita obral 90 jutaan saja. Tapi jangan lupa ya main konsumen, biar jenengan nggak ketinggalan update, silahkan share, like, komen, subscribe ya. Supaya nanti jenengan selalu VT saya apa kui jenengane video saya selalu lewat di beranda jenengan. Ya. Ini mobilnya harganya cukup 90 jutaan saja. Kalia tipe G-Matic ada juga ini. Kalau jenengan mau kredit cukup dengan DP-nya enggak usah yang banyak-banyak, 3 juta, 5 juta, 1 juta bisa. ACC langsung ya. Dibawa pulang. ACC langsung dibawa pulang. Dalam artian kalau sudah fix ACC bisa dibawa pulang, bukan kok DP 1 juta dibawa pulang enggak ya? ACC dulu baru nanti bisa dibawa pulang. Oh iya Matic. Nah, ya Mas Agung ya. Karena waktunya sudah gelap Mas Agung, nanti kita lanjut besok lagi Mas Agung. Yo, sik toh, konsumen ki wong penasaran kok. Yo penasarane lek wis peteng ini kan ra ketok toh. Awake dhewe engko tipas review yo panggah. Senengku ning kowe kene, Dik. Panggah ora ketok. Bocah-bocah ki. Lah piye bocah-bocah ki ora nek anune blas. Halah 70 piro ngono iki, murah-murahan ae. Ya, ini kita jual cukup dengan harga 74 juta saja. Obral tahunnya 2008 Matic ya. Yang hobi Matic silahkan nanti langsung merapat, peleknya udah seperti itu Mas. Ya, mantap ya. Ya. Lah seperti itu. Nanti silahkan saja yang minat. Stok kita sangat melimpah, ini mobil jenis apapun kita ada ini. Terus juga ini ada juga mobil jenis Mobilio, harganya cukup murah 117 juta saja. Ini 2016 tapi ini tadi dinego deal apa enggak saya belum tahu. Ya, tadi sempat dinego sama konsumen ini. Apa? Tanggapannya kalau tanggapan orang beli kok enggak ada. Ya kita jadi kita gini ya Mas, untuk menyikapi konsumen kok sepi katanya, tapi alhamdulillah kita bersyukur selama ini kita penjualannya cukup meningkat ya, dari bulan-bulan yang lalu sekarang alhamdulillah mulai meningkat. Dalam artian kita enggak pernah apa membuat video terkait dengan konsumen yang sudah beli ya di kita. Karena yang kita pikirkan hanyalah penjualan dan penjualan dan penjualan. Intinya kita ya, kita tiap bulan ya disyukuri aja lah. Orang itu kalau kurang bersyukur berapapun tetap kurang. Ya Mas Agung ya, kita harus betul-betul bisa belajar bersyukur. Itu yang penting dari kita. Terima kasih. Kebetulan yang ada di gudang sini nanti jenisnya mobil-mobil, jenisnya Vios seperti ini 60 jutaan, terus Honda Accord seperti ini juga sekitar 70-80an, platnya lokal AB, ini tahunnya 2000 berapa ini? 5 kalau tidak salah, 2005. Kalau seperti ini nanti tahun-tahun muda juga ini Viosnya 60 jutaan. 20 jutaan jenengan sudah dapat mobil seperti ini, sedan BMW. Terus ada lagi mobil tahunnya 2008, pajaknya hidup nih. Harganya cuma 20 jutaan aja. Pajaknya hidup nih, real nyata bukan tipu-tipu. Nih Cherry QQ, platnya H lokal. Lokal Semarang, ini tahunnya 2008, transmisinya manual, jok pasti ada. Enggak mungkin enggak ada ya. Belnya ini ada. Belnya juga ada ya. Kilometer jalan 105.000 itu kilometernya. Ini Cherry QQ ini harganya 20 jutaan, harga cash setara dengan harga motor. Nanti kalau jalan mau Karimun, ini juga ada Karimun kotak. Nanti intinya pokok gudang-gudang mobil yang di bawah 60 jutaan. Nanti lebih tepatnya ada di Prabu Motor Ponorogo, yang Prabu Motor yang lama itu nanti ya. Terus seperti ini juga 20 jutaan. Taruna ini Auxi FGX ya. Taruna Auxi yang long ini. Nah, 3 bangku. Terus kuda diesel itu juga harganya 40 jutaan. Jadi ini serba murah-murah ini untuk hari ini, hari spesial buat panjenengan.
hari Minggu, hari weekend. Silakan langsung datang atau kunjungi padepokan mobil Prabu Motor. Itu sedan itu di belakangnya lagi itu juga 20 jutaan. Harga 20 jutaan, pengen harga cash. Ini kita ready BMW. Ini harga juga 20 jutaan. BMW ini. Jenengan udah dapat mobil sedan semodif ini. BMW. Ini tahunnya 99. Ini harganya cuma 20 jutaan aja. Terus ada lagi mobil yang gila harganya. 20 jutaan nanti jenengan udah dapat mobil tahun 2008 seperti ini. Cherry QQ. Nah, ini mobilnya. Warnanya pink. Imut kayak sampean. Kayak wanita-wanita. Warnanya kesukaan wanita ya ini. Cherry QQ Hello Kitty Panda itu ya. Harganya ini 20 jutaan, jenengan udah dapat mobil tahun 2008. 2008 pastinya hidup. Terus kalau Karimun Kota ini ada juga. Yang minat silakan. Tahu Kuda Diesel, platnya lokal abis juga. Tuh, 40 jutaan. Jadi kalau sedan-sedan seperti ini juga harganya 70-an, 80-an ya. Sedan Accord. Kalau yang ini Vios. Unitnya panjenengan, montornya nanti dengan mobil ini. Mobil tahunnya 2008, harganya cuma 20 jutaan. Jangan percaya atau enggak. Ini asli, real nyata, bukan konten. Mobilnya Cherry. Cherry QQ. Nah, itu Hello Kitty, platnya H. Harganya 20 jutaan, mobilnya paciknya hidup, tahunnya 2008 nih. Mobil City Car mungil ini. Nih, joknya pun juga ada. Terus apalagi mesin juga ada. Atau kalau jenisnya Karimun nanti seperti ini masih sekitar berapa ini? Ini baru masuk juga. Belum tahu nanti untuk harganya. Ini Karimun, Karimun Kotak namanya. Mobilnya juga bagus. Terawat. Yang minat silakan unit-unit yang ada di sini. Terus Kuda Diesel seperti ini di kita juga sekitar 40-an 50-an ya, kurang lebihnya itu nanti. Kuda Diesel platnya B, lokal Jawa Tengah. Terus Taruna Oxy FG ini. Oxy apa FG ini. Ini juga baru menurut juga. Ini yang Prabu Motor Ponorogo, yang nanti jenisnya mobil harga 60 juta ke bawah nanti tepat ada di sini semua.